Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan BPNT pemegang kartu KKS Merah Putih yang sampai saat ini masih menanti-nanti pencairan bantuan PKH tahap kedua untuk alokasi bulan Maret dan April tahun 2024. Ada kabar terbaru pada hari ini terkait update terkini hasil cek saldo pencairan bantuan PKH tahap kedua. Apakah pada hari ini sudah ada saldo yang masuk atau belum? Para KPM jangan sampai bolak-balik mengecek KTM, cukup melihat hasil pengecekan saldo bantuan PKH tahap kedua di video ini saja. Sebelumnya saya ingatkan terlebih dahulu bagi Anda KPM PKH dan BPNT di berbagai daerah, perlu diketahui bersama update status data terbaru di data 6NG bantuan PKH tahap kedua alokasi bulan Maret dan April tahun 2024 itu statusnya sudah ada KPM yang sudah berubah status periodenya menjadi bulan Maret dan April, cair setiap 2 bulan sekali, khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih. Dan ini artinya bantuan PKH tahap kedua di tahun 2024 ini benar-benar sedang disiapkan oleh pusat dan akan segera dicairkan kembali dalam waktu dekat. Bagi KPM PKH jangan sampai kaget apabila tiba-tiba ada saldo bantuan yang masuk. Dan berikut di video ini juga ada hasil cek saldo pencairan bonus tambahan bagi KPM PKH dan BPNT. Pencairan bonus tambahan tersebut ini merupakan BLT mitigasi risiko pangan senilai Rp600.000. Apakah pada hari ini juga sudah ada saldo yang masuk atau belum? Kemudian perlu diketahui bersama, sebelum bantuan PKH tahap kedua itu dicairkan ke masing-masing kartu KKS KPM, ini ada yang namanya tahapan-tahapan proses mekanisme pencairan. Ini pihak pusat terlebih dahulu meng-SK-kan para KPM PKH untuk menetapkan masuk sebagai penerima bantuan PKH tahap kedua termin 1. Dan SK ini ditetapkan bagi KPM PKH yang datanya sudah valid. Kemudian berdasarkan SK dari Kementerian Sosial tersebut, lalu akan dilanjutkan untuk mengajukan yang namanya SPM atau surat perintah membayar ke KPPN atau kantor perbendaharaan negara untuk diterbitkan SP2D atau surat perintah pencairan dana. Dan setelah diturunkannya SP2D, surat cair PKH tahap kedua termin 1, ini baru proses pencairan PKH tahap kedua akan segera dimulai, dicairkan ke masing-masing kartu KKS KPM yang namanya sudah berhasil di-SK-kan, nama KPM sudah berhasil masuk di dalam surat cair SP2D PKH tahap kedua termin 1. Mari kita sama-sama doakan semoga dalam waktu dekat surat cair SP2D PKH tahap kedua maupun surat cair SP2D BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000, semoga akan segera diturunkan surat cairnya agar proses pencairan bisa segera dimulai. Dan berikut hasil cek saldo pencairan PKH tahap kedua alokasi bulan Maret dan April, dan hasil cek saldo pencairan BLT Rp600.000 bonus tambahan bagi KPM PKH dan BPNT BLT MRP. Apakah pada hari ini sudah ada saldo atau belum? Ini dia hasilnya, saldonya ternyata masih kosong, masih nol, belum ada tanda-tanda pencairan.
Para KPM, PKH, dan BPNT harus menunggu dan bersabar. Bantuan pasti akan segera cair dalam waktu dekat. Nanti akan indah pada waktunya. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.